Pulamu, pulamu. Tang iji. Ayo aja tahan. Ada yang penuh ya, gak ambu. Menurut salah seorang warga Tok Dampulu, Ateng, lelaki berperawakan tinggi besar yang dikenal dengan julukan Hercules tersebut, waras dan tidak mengalami gangguan jiwa. Lahasan disebutkan senang mengkonsumsi narkoba, sehingga seperti orang stres. Disebutkan Ateng, bukan baru kali ini Lahasa mengamuk, karena setiap habis mengkonsumsi narkoba selalu mengamuk dan meneror tetangganya dengan berbagai ancaman. Baru kali ini dia melakukan kekerasan dan menebas orang 4 sekaligus. Tetangga dekatnya yang lain juga membenarkan perilaku tidak terpuji Lahasan. Menurut Ani, warga Tok Dampulu, perbuatan Lahasan yang selalu menggunakan narkoba dan sering mengamuk tersebut ditinggalkan istrinya. Tim Liputan AJP News. Thank you.